Kita masih punya satu pipa lagi untuk dilas sebelum makan siang. Aku sangat lapar. Makan siangku mulai dingin. Apa kau mencium sesuatu? Ini seperti bau gas. Oh, tidak. Seseorang menyalakan gas terlalu cepat. Kita belum selesai mengelas. Cepat, cepat. Kita harus segera keluar dari sini. Frank, jangan nyalakan api lasmu. Apa? Aku tidak dapat mendengarmu. Kembali bekerja, kawan. Lari! Terima kasih. Kau truk pemadam yang pemberani. Siapa namamu? Namaku William Watermore. Oh, halo. Aku William Watermore, si truk pemadam. Kalian bisa panggil aku Will. Aku harap kalian siap melihat apa yang akan truk pemadam lakukan. Watermore. Waktu mandi selesai. Ada tempat sampah yang terbakar. Baik, Kapten. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Ayo pergi. Terkendali. Menjauhlah.
Terima kasih, Will. Tidak masalah. Sepertinya seseorang membuang cat secara ilegal dan menyebabkan kebakaran. Akan kutanyakan kepada kepala pemadam untuk menyelidikinya. Sampai jumpa, George. Hati-hati, Will. Kita tidak boleh buang-buang waktu. Ada kebakaran di jalan raya. Sebuah truk tangki yang membawa gas bertekanan tinggi telah kehilangan kendali. Terima kasih, Will. Aku tak percaya bisa kehilangan kendali membawa tangki gas. Tidak apa-apa. Lain kali berhati-hati ya. Tangki airku semakin sedikit. Kita harus kembali ke markas pemadam untuk isi ulang. Semuanya, jangan buang-buang waktu. Gudang kembang api terbakar.
Tolong kami. Bertahanlah kawan. Temanku, dia masih di dalam. Namanya Jack. Jack. Jack, di mana kau? Jack. Jack, aku ini pemadam. Aku di sini. Jack! Jack! Aku tidak bisa melihatmu. Aku di balik tembok ini. Dan harus saling membantu apapun yang terjadi. Pekerjaan kita di sini sudah selesai. Akan ku beri tumpangan untuk pulang. Namaku William Watermore. Dan aku pahlawan kota sejati.